Sebelumnya gue mau ngasih tahu tutorialnya charger di motor ya. Ini gue udah pakai charger di motor. Ini dia ada USB 1 dan 2. Dan ini kabelnya multifungsi ya, jadi kalian bisa pakai pakai tiga fungsi, bisa pakai charger yang ini, bisa juga yang ini. Lihat, mau lihat gimana hasil chargernya ntar. Coba ya, charger ke HP. Ini penyambungnya langsung ke aki. Atau bisa dimatiin aja.